Ikan singgang asam. 5 dekad resepi dicipta menghasilkan hidangan yang memautkan rasa kasih pada keluarga. Resepi ini hasil air tangan seorang ibu yang menumpahkan cintanya dalam dunia masakan. Menu ini menjadi kegemaran suami dan anak-anak sehingga ianya wajib dihidangkan saban minggu. Cerita ini mengangkat seorang insan yang menemukan setiap ramuan warisan keluarga menjadi karya resepi kemenangan dunia. Ini kisah Datin Kalsum Taib. Datin Kalsum, putri sulung bagi pasangan Tan Sri Taib Andak dan isteri Puan Sri Zainab Ahmad yang menjalani kehidupan di negeri Johor. Ayahnya dilantik sebagai pengerusi Felda yang pertama dan rancangan tanah Felda di Kulai dinamakan Felda Taib Andak sebagai pengiktirafan di atas sumbangan ayahnya menerajui Felda. Datin Kalsum antara anak yang paling akrab dengan ayahnya. Setiap minat dan kegemaran Tan Sri tidak pernah dilupakan. Apatah lagi jika bercerita tentang masakan dan makanan. Tiap-tiap kali kita masak ikan singgang asam, saya ingat ayah saya. Dia suka sangat masakan tu. Tiap-tiap kali masak pada hari Sabtu dan dia simpan untuk besok hari itu untuk cicah dengan roti canai. Ayah saya lihat kalau dia makan ikan singgang asam, dia pecahnya lada hijau tu, dia taruh dekat situ. Nampak ada dia merah sekali. Nampak lada hijau dah patah dua. Resepi ringkas yang disimpan sejak kecil menjadi hidangan keluarga sehingga ke hari ini. Hanya 4 bahan asas diperlukan untuk melengkapkan sajian. Cili kering dikisar, disatukan dengan belacan dan air asam jawa. Kuah disebatikan bagi menerbitkan rasa masam. Ikan parang menjadi pilihan sebagai pelengkap hidangan dan diberi nama ikan singgang asam. Bukan sahaja bertuah dibesarkan dengan air tangan ibu tercinta, malah hidangan masakan turut dinikmati daripada Mak Lee,
pembantu rumah yang dianggap seperti keluarga sendiri. Mak Li adalah seorang istimewa dalam kehidupan keluarga kami. Masa dia datang duduk dengan kami, dia hanya umur 18 tahun. Tapi dia tinggal rumah kita selama 54 tahun. Tapi oleh kerana dia sayangkan kita, kita pun sayang dia, kita anggap dia sebagai keluarga. Kalau hari raya, mak saya dengan Mak Li akan masak beberapa jenis masakan. Masak biryani, lodeh, soto, ya. Mengimbau nostalgia sewaktu kecil, Dating Kalsong gemar mengumpul pelbagai resepi keluarga daripada ibunya. Saya jumpa resepi ini di dalam buku mak saya. Mak saya kumpul resepi masa dia zaman muda dan ini di dalam Jawi, tulisan Jawi. So, mak saudara saya terjemahkan dalam bahasa Malaysia. Resepi ini saya masuk di dalam buku saya, Johor Palette. Bila anak saya nak keluar negeri nak belajar, saya fotokopi resepi-resepi itu untuk bagi mereka lah. Sebab saya, I consider myself an armchair cook. Teori pandai tapi praktikal tak ada sebab tak masak. Sebab Mak Li ada, so tak payah nak masak. Tapi salin resepi, tak tahu macam mana minat untuk salin. So saya fotokopi Mak Li punya resepi, buat dalam buku, bagi anak tiga perempuan dekat London. Bila anak saya pergi US, saya bagi dia, Mami tak reti nak jawab masak, ambil buku sebagai guide. So that's how I dah kumpulkan semua. Mak saya ni, dia memang dah kumpul resepi daripada Mak Li. So, bila saya pergi luar negara, saya ikut buku resepi tu buat nasi ayam. Lepas tu, kawan saya suka sangat resepi tu. Dia minta macam mana buat sos bawang tu sebab macam lain daripada nasi ayam yang dia pernah makan. So, alhamdulillah saya sharekan macam tu. Lepas tu, mak saya bagi buku resepi tu banyak-banyak dia fotokopi. Dia bagi kat kawan-kawan. Sebaik sahaja menjalani dunia persaraan, Datin menumpahkan minat dan cintanya dalam dunia penulisan. Mengabadikan kisah perjalanan kerjaya ayahnya, juga kehebatan ibunya yang menjadi kekuatan keluarga antara hasil nukilan untuk dikenang sepanjang hayat. Melihat hasil karyanya yang menjadi kebanggaan semua, Datin nekat mengumpul resepi rahsia warisan keluarga untuk dibukukan. Namun, dia tidak kesorangan. Buku resepi dihasilkan bersama sepupunya, Datin Hamidah Abdul Hamid. Abang Chom dengan saya ni, kita ni satu gabungan yang agak unik lah. Kita ni tangan kiri kanan. Saya tak boleh buat apa yang dia buat dan dia tak boleh buat apa yang saya buat. Kalau nak cerita kesemangat dia ni, saya tak terikut kadang. Dia adalah saya punya pembuka semangat. Bila saya down, membuatkan saya naik balik, pulih balik. Kelebihan Dating Kalsong, dia menulis. Dia pandai sejarah, ya. Dia pandai menulis. Dia bahasa dia tu memang dia pandai. Tetapi resepi itu bagian saya lah, maknanya kan. Saya kena perfect kan. Kami berdua ni kita banyak buat research. Bukan kata suka-suka, tidak. Jadi bila katalah satu resepi yang kita tak biasa, tak pernah dengar yang daripada dalaman tu kan, kita terpaksa buat research. Kita ada kawan-kawan macam dekat Sarawak ke Sabah ke mananya, kita minta resepi dia. Yang ada tu kita pernah rasa, kita pergi ke Sarawak, kita pernah rasa, jadi kita minta resepi dia. My assessment is very important. And then the final result tu, of course I need food tasters. Kadang, tapi dua-dua dah kata bersemangat tadi tu kan. Oh mesti, oh mesti, oh we can do it. Cuba kadang kita geli hati, kita tahu apa ni cakap dengan Datin. Kita ni patut dah istirahat mainkan cucu. Tapi tak give up, nak lagi, nak lagi. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. I feel
Allah sentiasa bersama kita. Laksa Johor antara juadah tradisi yang diabadikan di dalam karya pertama Datin Kalsum dan Datin Hamidah. Memartabatkan hidangan yang lahir dari negeri selatan menjadi perintis kepada karya pertama Datin Kalsum dan Datin Hamidah untuk merealisasikan impian menerbitkan buku resepi. Johor Palette, Tanjung Puteri Recipes menjadi permulaan langkah mereka untuk mengangkat juadah warisan keluarga yang berasal dari negeri Johor. Ia bukan sahaja sebagai kebanggaan untuk menghimpunkan rahsia masakan kaum keluarga, malah menjadi panduan anak cucu serta peminat masakan Johor. Gabungan 268 resepi keluarga diterjemahkan dalam dua bahasa, mudah dan juga memberi kefahaman kepada setiap pemiliknya. Salah satu menu yang pasti menjadi pilihan pembaca untuk dicuba adalah laksa Johor. Dulu laksa Johor hanya dihidang semasa hari raya, ya, atau hari apa-apalah, kesyukuran ke, ada event ke. Tetapi dah jadi satu masakan yang sekarang boleh ada jual di kedai-kedai, di warung, ya, restoran. Pada saya, dia ni rasa tu, ya, yang lain. Dia guna ikan, dia guna keresek, rempah, ya, santan, banyak bahan-bahannya ada di dalam buku Johor Palette. Laksa Johor pun dah gazette, so masuk dalam Malaysia's Culinary Heritage. Tetapi yang lain pada lain adalah guna spaghetti. Dia tak guna macam laksa beras, kan? Dulu, bila saya ingat, tok saya kena buat laksa sendiri. Pakai gebuk. Dia buat pakai beras tu, dia gebuk dan keluar laksa. Sekarang kita dah guna spaghetti. Dan satu lagi, kita makan dengan tangan. Orang kata, pasal makan laksa tu. Macam kita rasa kalau kita dah gaul semua sekali bahan-bahan, bila makan, rasa lebih sedap, ya? Pekat lah, you know? Sedap. Satu kotak spaghetti itu boleh buat 26 cap yang sedang aja lah, ya. So cara nak buat cap tu pun kena satu teknik. Tak boleh ambil aja macam orang makan spaghetti Italian tu, taruh aja. Kita kena rebus, kita taruh air sejuk, lepas tu baru kita tarik and then barulah kita cap buat macam figure 8 tu, ya. So kita tahu banyak mana. Biasanya orang makan dua cap baru puas hati. Sebatian rempah ratus, cili kering bersama santan dan kerisik disatukan membentuk rasa kuah yang asli. Kuah laksa diadun pekat dalam kisaran ikan parang yang sudah diasingkan tulang temulang. 2 jam waktu kesabaran diperlukan bagi penghasilan kuah yang benar-benar kekal asli rasanya. Hidangkan bersama 2 atau 3 cap spaghetti, dihiasi rencah sayuran, bawang, timun, juga daun selasih. Sedikit sambal belacan dan perahan limau kasturi pasti mampu membangkitkan selera.
bukan mudah menghasilkan buku yang memakan masa hampir 3 tahun ini. Setiap helaian menu-menu yang disatukan dalam buku ini penuh onak dan duri. Saya ingat masa kita di Frankfurt, pada masa tu ada food festival Johor. So, laksa Johor dihidang. The main chef bukan orang Johor. So, tak reti nak buat kuah. Tak reti nak cap. Tak reti nak dia punya timun tu, nak hiris timun. Cara timun tu satu teknik. Kita tak boleh cincang-cincang aja gitu. Kita kena roll, ya. So kita ada di sana dekat hotel, jumpa the council general lah. So dia kata, auntie adik, boleh tolong kita buat laksa Johor tak? Sebab the chef orang daripada negeri tak biasa buat laksa Johor. So auntie adik kata, boleh. Dengan kita dah nak balik dengan silk, kita baju silk, kita guest dengan jaketnya, pergi ke dapur Marriott. Adik buat laksa Johor untuk 200 orang. Kira dia. Lepas dinner tu, one German datang ke auntie dengan adik. I love your spaghetti with fish sauce, dia kata. Dia suka spaghetti dengan sos ikan, dia kata. So lovely, I had two bowls. Kita rasa, wah, di Johor now, Johor laksa dekat Marriott di Frankfurt. Biarpun penuh rintangan, namun semangat dua wanita hebat ini tetap membara. Maka, perjalanan buku resepi kedua dirancang teliti. Pertama tu susah sebab kita tak ada pengalaman. Banyak cabaran. Bila nak buat buku, kita kena detail tau. So, it's stressful lah nak buat tu. Buku ni buat harga tu mahal tu. Beratus ribu lah kiranya tu. So, testing recipes, ingredient, layout, writing, research, and then editing, printing. So, banyak. Kita berdua bukan tak stres, kita stres, kita nangis, bukan tak nangis. Tetapi that's the drive where I get. Dia pada saya, dia yang boleh buat saya bekerja. Buku ni dihasilkan oleh satu list yang dikeluarkan oleh Jabatan Warisan Negara JWN di bawah naungan tourism, ya, Ministry of Tourism. Dia telah keluarkan 213 jenis masakan yang sudah digazet by the Heritage Department sebagai makanan warisan. So saya pun dengan adik pergi ke Jabatan Warisan Negara pada bulan Ogos. Bila saya lihat 213 resepi itu, ada beberapa resepi yang kita anggap sebagai masakan tradisi warisan
tetapi tak termasuk macam laksa Sarawak, ya, mi Bandung Muar, biryani gam yang masyhur di Johor tu pun tak ada masuk. Aibe, sirap Bandung, you know, nyonya laksa tak ada. Ini oriental, Portuguese fish tak ada. So saya balik semula ke Jabatan Warisan, boleh tak saya include 17 lagi masakan supaya totalnya jumlahnya 230. Kata boleh. Nanti kita masukkan list tu. Semasa saya kecil, kami duduk di Johor Bahru. Tiap-tiap bulan, ayah saya bawa kami sekeluarga ke Singapura dan kita makan rojak sampul ni. Orang Singapura panggil rojak Singapura, tapi orang Johor panggil rojak sampul sebab dia dibalut atau sampul dengan adunan tepung. Rojak ini lain daripada rojak yang kita biasa makan sebab dia tak guna kacang tumbuk. Dia guna keledek. Dan oleh kerana keluarga kami sangat suka rojak ni, masa tu tak ada resepi langsung. Tapi Mak Lee, dia pandai rasa, dia telah reka dan dia cuba sedaya upaya buat kuah rojak tu sehingga kita tahu itulah rasa kuah rojak sampul. Caranya sangat senang. Kita guna dia tiga bahagian, ya, masakan ni. Satu kuah, satu adunannya, adunan tepung, yang ketiga sayur. Bahan-bahan gorengan, saya panggil bahan-bahan gorengan. Kuahnya kita guna cili kering, tapi kita jadikan cili boh. Kita guna gula Melaka, gula pasir pun boleh guna tapi lebih sedap gula Melaka kita racikkan, garam sikit dan air asam. Bermakna asam Jawa campur dengan air. Then kita rebus keledek. Ya, kita rebuskan keledek. Pilih keledek merah supaya color tu cantik. Kalau yang tak merah, pucat sikit, ya. Kita rebus, bila dah masak, kita blendkan, kisarkan, ya. Kita bubuh cili boh, asam Jawa, gula Melaka, sedikit garam, jerang atas api, api perlahan, ya. Dan sehingga dia jadi macam honey dan tukar color. So daripada orange merah jadi merah hitam. Dia caramelize, caramelize dah jadi macam honey. Lepas tu kita masukkan keledek yang sudah blend dan kita slowly kita kacau dan supaya dia sepati. Jangan lupa, ya, api perlahan. Bila dah melegak, boleh kita angkat dan coolkan. Adunan tepung tu seperti macam orang buat tempura, ya, Jepun, masakan Jepun gorengan. Tapi kita guna
2/3 tepung gandum, 1/3 tepung beras. Orang Melayu suka rempah, kita gunakan bawang putih, buah keras, kita guna ketumbar yang serbuk ketumbar, serbuk kunyit dan juga pepper. So kita blendkan semua sekali ini. Dah blend, kita masuk dalam tepung yang diorang dah campur bubuk garam sikit. Then kita bubuh air sejuk, air batu, bukan batu ketul. Buat tempura dia pakai air batu ketul, kita boleh pakai ice water lah ya. Dalam 4 cawan tu untuk adunan ni. Kita lihat tengok sama ada pekat, dia tak boleh cair sangat pun tak boleh pekat sangat. Kalau cair nanti dia salut dia lari. Kalau pekat pun nanti dia keras ya. So tengok kalau misal 4 cawan air tak cukup, air sejuk tak cukup, tambah sikit lagi ya. Kita boleh guna apa sayur yang hendak, tetapi kebiasaan keluarga saya guna tahu. Kita kena guna tahu pun tahu nak potong. Selalu tahu belah 4. Ya, tahu yang keras tu, bukan yang lembut ya. Dan tempe kita belah 4, ambil tempe yang keping belah 3. Dia tak boleh tebal, tak sedap nanti. Kita bila kita goreng salut dengan tepung ya. Dan kita guna kentang, kena rebus dulu. Lepas tu kita potong panjang. Telur rebus dulu, potong setengah. Dan kita guna terung kita serung. Tetapi kalau ada yang suka bubur bendeh ke, boleh udang besar sikit, buang kulit dia, tinggalkan ekor. So dengan itu tepung dah siap, bahan-bahan gorengan dah pun kita potong, dah salut dengan tepung. Baru kita letak di dalam kuali. Kena guna banyak lebihlah, deep fry ya, bukan sikit saja minyak. Panaskan minyak, bila dah panas kita goreng bahan-bahan yang dipilih. Goreng satu persatu, jangan semua sekali campur. Tahu, tempe, kentang ya. Bila dah kekuningan kita angkat dan kita hidang. So kita mesti ada sayur lah, hijau, salad ya. So lettuce ke, atau kita gunakan salad daun tu. Timun kita potong, kita boleh pilih tomato, cherry ke yang besar, kita slicekan, kita hidang. Ada beberapa jenis rojak. Antara asma rojak dengan rojak sampur, seperti saya kata, kuahnya serupa. Tapi dia punya bahan tu, persediaannya lain. Rojak sampur pun boleh dimakan, boleh cicah dengan cucuk udang. So biasanya kami kalau tepung tu ada lebih, adunan tepung ada lebih lah, dah habis sayur lain, saya cairkan sikit tepung adunan tu, saya cincangkan udang, tahu pucai sikit, gaulkan dengan tepung tadi, goreng bulat-bulat, cicah dengan kuah rojak sampur. Sedap, enak betul ya. So banyak cara. Ayah saya lah, saya ingat dia suka lada hijau.
Tapi dia suka lada hijau tu tahu kicap sikit. Dia rasa. Tapi kebanyakan kita tak ada sebab nanti kuah jadi hitam. Ya, dengan kicap. So, itu makanannya. Kita panggil makanan rojak sampul sebagai masakan sehidang. So, kita boleh bila nak ajak kawan-kawan makan, tak payah. Selalu kita biasa buat mie lah, apa. Rojak sampul sangat sesuai. So, tak payah makan benda lain sebab dia dah kenyang. Bila makan pun, bukan kita macam rojak, kita taruh pinggan, kuah tuang. Ada caranya. Selalu kuah taruh dalam mangkuk, kita ambil satu-satu, cicahkan. Ya? Oh, makan. Kalau nak pedas, bubur cili hijau. Kuah ni pun, ya, kita sungguh pun kita kata kuah rojak sampul, kita boleh makan dengan barang lain tau. Saya masih ingat ayah saya, dia makan padeh atau orang panggil magelik, orang Johor panggil magelik. Satu lagi cara kuah tu, orang Johor lah suka buat kuah ni sebab senang no buat kuah ni. Dia makan sebagai asmar rojak. Asmar rojak. Kuah rojak sampul. Tapi bahannya lain. Guna fresh. So kita gaul lah tahu tuah kuah tu dalam. Tak macam kita cicah, macam rojak. Oleh kerana masakan ini jarang orang buat dan hanya keluarga kami yang minat. So, tiap-tiap kira satu bulan tu dua kali. Sampai sekarang, cucu saya sangat suka. Tok Mam, buatlah rojak sampul. Rojak sampul, menu yang dikenang sepanjang hayat Dating Kalsum bersama keluarga. Biarpun banyak bahan rencahnya, namun hidangan yang dihasilkan ini dimakan bersama kuah yang dibuat berasaskan keledek. Setiap kesukaran dalam penghasilan naskah yang dicipta berjaya diharungi. Biarpun ada masanya, Datin seakan mahu menyerah. Namun semangat untuk melihat buku ini menjadi panduan dan rujukan kepada mereka yang memiliki karyanya. Maka penerbitan buku resepi diteruskan. Tuah manusia, tidak ada siapa yang mampu menduga. Buku Johor Palette, Tanjung Puteri Resepis ini sudah pun menerima pengiktirafan dunia. Kita tak sangka bila kita buat buku tu tak tahu pun ada award. Goman pun tak tahu. Tapi bila ada Frankfurt International Book Fair dekat Frankfurt, adik and I kata, mari kita pergi sebab buku kita telah dipilih sebagai salah satu 50 buku by National Book Council akan dipamerkan di Pavilion Malaysia. So kita kata pergilah, tak pernah pergi book fair. Kita dah ada buku nak dipamer, kita nak tengoklah. Tetapi bukan saja kita nak tengok, nak lancar buku dekat Frankfurt Book Fair, dekat Malaysian Pavilion. So, Council General setuju untuk lancar dan adik dengan saya akan cerita pasal buku tu dekat Malaysian Pavilion. So, kita pergi, then baru kita tahu ada Gorman Pavilion. All the cookbooks ada pamer dekat sana. Ada poster competition. So kita pun pergi, kita tanya, boleh masuk tak competition tu? Eh boleh, mesti ada buku. Saya kata, saya ada buku. Lari balik dekat tempat pavilion, ambil buku, terserah pada dia. So itu kita submit lah kita punya buku.
So, lupalah ni bulan Oktober. Bulan Februari kita dapat email from government kata tanya buku itu terpilih sebagai finalis untuk Government World Cookbook Award bawah bahagian Culinary Heritage. Dia punya award pada bulan Mei 29 dekat Yantai. Saya pergi dekat Yantai dengan adik. Pergi Yantai tengok. Saw event, kita nampak dalam exhibition finalist. So tengok buku dalam kategori heritage. Adik tak can kita menang ni, buku lain semua lawa-lawa, handal. Tapi kita kata tak apalah, kita doa. Besok tu pagi tu dah bangun, solat tahajud, minta doa. Sekali duduk, dia one by one lah dia buku yang ditunjuk dalam big screen. Sekali screen, tiga keluar. Johor Palette, buku negeri Cina, buku US. Eh, dek, buku kita. Tadi dia dah bangun. Saya tarik dia, nanti dulu. Abang Cik belum duduk. Bila kata kita menang, melompat dah tu, nak berjalan pun kaki dah tak betul. We never prepared anything to say. Orang kata macam seram sejuk bila kita nak. Tak sangka-sangka. Then lari dekat situ. Adik lupa bendera. Bawa buku. Naik stage. Lepas tu dia bagi kita certificate. Menu yang disediakan di dalam buku tersebut kebanyakan mengenai dengan cita rasa members dan juga pelanggan-pelanggan saya yang ada di TPC Kuala Lumpur. Dan dengan makanan ini jugalah kami dapat menyatukan daripada kaum Cina, kaum India dan kaum-kaum yang lain untuk makan semeja bersama. Tak kira makanan itu datang daripada masakan Cina atau masakan Melayu atau masakan India, everybody will be having the same, dengan cita rasa yang sama, yang betul-betul authentic. That's the reason yang kita pilih untuk kolaborasi dengan Dating Kalsum. Menu special, lain yang lain, tapi guna makanan Melayu daripada Johor, tapi dihidangkan sebagai plating style macam fine dining, ya. So dia jemput adik dengan saya ke Johor Bahru untuk masakan untuk 300 orang, tapi meja Sultan Johor adik yang masak. So Sultan was happy lah, you know, sebab adik pun dah pernah masak untuk ayahandanya Sultan Iskandar dulu. Dia masak nasi jagung dengan biryani dengan kuzi. So kira adik dah biasalah untuk masak untuk Sultan lah. Duit tak boleh masuk kubur. Tetapi bila kita sudah mati, ilmu yang kita tinggal dan bermanfaat akan membantu kita.